beberapa problem yang tadi teman-teman semua lihat berkaitan dengan bocoran akibat atap gitu ya. Kemudian juga banyak rembesan kerusakan akibat plumbing, pemipaan yang sudah cukup tua. Memang bangunan di sini dibangun tahun 80-an. Kemudian juga kerusakan yang juga disebabkan akibat rumah bersebelahan itu saling rembesannya saling bergerak. Karena tembok rumah DPR ini itu temboknya satu tembok. Jadi kalau rumah sebelah itu terjadi bocoran atau kelembapan, pasti dia bergerak ke rumah sebelahnya. Dalam pemeliharaan rumah jabatan ini, kami menggunakan aplikasi yang namanya Perjaka, perawatan rumah jabatan anggota Kalibata. Nah, dalam Perjaka ini itu setiap hari keluhan-keluhannya rata-rata sekitar antara 10 sampai 15 keluhan dan catatan kami. Tapi pada saat musim hujan keluhannya itu cukup banyak, banyak sekali akibat khususnya bocoran gitu. Nah, dalam aplikasi kami keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya. Hal lain lagi tambahan mungkin ini juga yang sulit diselesaikan, yaitu masalah banyaknya tikus, dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap. Rayap itu masif karena dulu kawasan ini memang kawasan tempat tumbuhnya pohon-pohon karet, sehingga setiap tahun kami beberapa kali melakukan suntik anti rayap, tapi mungkin rayap di sini lebih kuat dari anggota DPR, jadi banyak sekali kerusakan-kerusakan di bangunan di isi bangunan yang isinya dari kayu pasti rusak dalam waktu jangka tertentu. Nah, ini yang sudah kami laporkan kepada pimpinan DPR, dan waktu itu sudah dilakukan juga rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi, sehingga di tanggal 24 kemarin diputuskan dan disepakati untuk kedepannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Nah, tunjangan ini tentu adalah bagian dari bagaimana cara kami memberikan layanan kepada Dewan, karena persidangan-persidangan yang dilakukan, kegiatan dalam Dewan itu sangat padat, sehingga sudah selayaknya lah anggota-anggota Dewan itu bisa memiliki hunian atau tempat tinggal itu yang layak, yang tenang, yang bisa produktif dalam mengerjakan tugas-tugas konstitusinya. Nah, ini yang menjadi concern kami, dan tentunya berkaitan dengan hal tersebut kami sudah menindaklanjuti, kami sudah melakukan survei-survei sebagian dan bekerjasama dengan appraisal yang nanti akan melihat besaran yang paling realistis itu di tingkat apa. Kami tidak ingin berpretensi mencari nilai yang setinggi-tingginya, apalagi serendah-rendahnya, tapi yang paling realistis seperti apa hunian itu bisa menjadi tempat bekerja anggota Dewan selama 5 tahun ke depan.